Halo guys, welcome back again to my channel, Princess Safi. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Selamat datang kembali di channel saya ini, Princess Safi. Terima kasih ya teman-teman buat kalian yang sudah selalu setia menonton channel saya ini sampai selesai. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe ya guys. Putri Leonor akhirnya menerima gelar sarjana di UWC Atlantic College hari Sabtu ini tadi ya teman-teman, yaitu tepatnya tanggal 20 Mei 2023. Putri cantik ini telah resmi menerima diploma Baccalaureate internasionalnya dari Wales Inggris ya teman-teman, dan pada tanggal 20 ini tadi dia diwisuda. Putri Asturia ini adalah salah satu dari 165 siswa International Baccalaureate tahun kedua yang telah lulus ya teman-teman. Jadi calon ratu Spanyol ini kini sudah resmi menyandang gelar sarjana muda internasional ya teman-teman. Princess Leonor memulai studinya pada tahun 2021 di sekolah berasrama ini ya teman-teman. Sekolah ini terletak di kastil abad ke-12 dan dia memiliki siswa dari seluruh dunia ya guys. Raja Felipe, Ratu Leticia, dan Infanta Sofia melakukan perjalanan ke Wales untuk menyaksikan upacara pelantikan Princess Leonor di UWC Atlantic College di Glamorgan. Mereka semua terlihat sangat berbahagia ya teman-teman. Keluarga kerajaan Spanyol ini dengan senang hati mengambil foto satu sama lain yang akan menjadi kenangan mereka tentang perjalanan luar biasa hari ini dan kesuksesan Putri Leonor di sepanjang pendidikannya di UWC Atlantic College ini ya guys. Tiga orang wanita kerajaan Spanyol ini terlihat sangat cantik banget ya teman-temannya. Putri Leonor mengenakan gaun dari appearance dan aksesorisnya yaitu mint dan rose. Sementara ibunya Ratu Leticia mengenakan setelan Carolina Herrera dengan atasan jaranya ya teman-teman. Dan untuk adiknya Infanta Sofia mengenakan pakaian TR dengan memakai sepatu metalik dan tas Hugo Boss dari ibunya ya guys. Congratulations untuk Princess Leonor yang sudah menjadi sarjana muda ya teman-temannya. Semua anggota keluarganya pasti bangga banget ya kepada Princess Leonor ini. Akhirnya perjuangan 2 tahun berhasil. Congratulations to beautiful Princess Leonor on your graduation day. Oke ya teman-teman, sekian dulu video kita tentang kelulusan Princess Leonor dari Spanyol ini. Thanks for watching ya, karena sudah selalu setia menonton sampai selesai. See you in the next video, bye!